Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Bi qouli ta'ala qala annahu la ilaha illallah fabara bil ilm wa anna al-ulama hum warasatul anbiya warasul ilma man akhadha bi hazzin wafirin wa man salaka tariqan yadullu bi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa qala jalla dhikruhu إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعلمها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع ونعلم ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه وإنما العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو أضافي ما يريد الله به khairan. Itu di sebagian cetakan gitu ya, yufaqihu fiddin. Tapi di sebagian cetakan yufahimhu. Nah, terus. Wa qala bidan law wazatum samtamata ala hadhihi wa ashara ila qufahu ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيء علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين علماء فقهاء علماء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. علماء فقهاء ربانيين علماء فقهاء. Sebagian cetakan ulama fuqaha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ya. Bab ilmu adalah sebelum berucap dan beramal. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan keutamaan dari ilmu dari sisi amalan dan ucapan. Itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau dibangun di atas ilmu. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini dari sisi pentingnya ilmu, sebab dia adalah syarat sebelum berucap dan beramal. Iya. Terdapat di dalamnya etika seorang penuntut ilmu di dalam mendahulukan apa yang harusnya dia persiapkan berkaitan dengan masalah ilmu. Antara berilmu dan beramal, dia dahulukan berilmunya sebelum beramalnya. Baik. Nah, ini ketentuan bahwa ilmu sebelum berucap dan beramal. Beliau bawakan ayat-ayat beberapa atau satu hadits dan beberapa athar berkaitan dengan masalah ilmu sebelum berucap dan beramal ini dan beberapa masalah terkait dengannya. Kata beliau liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ketahuilah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena lanjutan ayat wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi, maka Allah memulai dengan ilmu. Perintah dulu mengetahui, baru memohon ampun. Itu sisi pendalilan. Iya. Dan ini perintah ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dimaklumi bahwa kalau ini ditujukan kepada Nabi, berarti ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan umatnya. Nah, apa yang disebut oleh Al-Bukhari pendalilan dari ayat ini waritnya dari sebagian as-salaf. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Ibnu Uyainah berdalil dengan ayat tentang hal ini. Ketika dibacakan atau Ibnu Uyainah membaca ayat ini, maka Ibnu Uyainah berkata, "Lam tasma' annahu bada'a bihi." Tidakkah kamu dengar di dalam ayat Allah memulai dengan ilmu? Iya. Bada'a bihi faqala i'lam. Allah mulai dengan ilmu. Allah firman, i'lam, ketahuilah. Tsumma amara bil amal. Kemudian Allah perintah dengan amalan. Nah. Dan tidak ada dalil di sini untuk ahlul bidah di dalam masalah mengucapkan syahadat orang masuk keislaman. Mereka wajibkan dulu al-ma'rifah, sebab maksud mereka itu adalah pembahasan lain berkaitan dengan masalah ilmu kalam. Adapun di sini perintah untuk memahami, menuntut ilmu, sebab itu adalah konsekuensi dari apa yang akan dia ucapkan. Ketika dia akan mengucapkan syahadat, dia harus memiliki ilmu tentang maknanya. Iya, tidak seperti yang dikatakan oleh al-falasifah bahwa awal kewajiban adalah al-ma'rifah wan nadhar. Baik. Kemudian kata beliau, wa annal ulama'a hum warasatul anbiya. Man akhadahu akhada bihafdin wafir, wa man salaka tariqan yatlu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Iya. Ini satu hadis ya, dari hadis Abu Darda. Dan hadisnya kuat dari beberapa jalurnya. Iya, disebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Sebut warisannya, warasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Dan ini punya syahid di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran dikatakan, "Tsumma awrathnal kitab alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Disebut warisan. Iya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Warathul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Ya, kalau warathu ini dua harokat. Bisa ditasydid ra'nya warathu, dan bisa ditakhfif dikatakan warithu ditakhfif. Jadi kalau warathu artinya para nabi mewariskan, kalau warithu itu artinya para ulama mewariskan. Para ulama para ulama mewarisi. Ya. Jadi dua-duanya boleh ya. Dan ini dua riwayat. Waratul ilma, kalau dibaca tasydid itu artinya para nabi mewariskan ilmu. Kalau di takhfif ra'nya dibaca warithu, itu artinya para ulama mewarisi, menerima dari para nabi. Dan di dalam pembahasan hadis disebut warisan, terdapat di dalamnya berbagai pelajaran berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ya, bahwa ilmu itu adalah warisan dari para nabi. Dan warisan itu harta yang sudah ada. Harta yang sudah ada itu warisan. Karena itu tidak dikatakan ilmu kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, bukan dari akal pemikiran, bukan dari ijtihad orang per orang, bukan pula dari istihsanat, adat istiadat. Ya, sebab bahasa warisan itu artinya apa? Ilmu itu sudah ada. Sisa diwarisi saja, diambil saja. Iya. Dan terdapat di dalamnya keutamaan ilmu dari sisi dia adalah warisan. Warisan sisa diambil. Tidak perlu dia bekerja, mengumpul harta, kemudian baru dia mendapat. Tapi dia ilmu warisan sisa diambil saja. Siapa yang mengambilnya dapat warisan yang banyak. Sisa diambil saja. Nah, ini sisi keutamaan. Iya. Baik. Ketika ilmu didahulukan di atas yang lainnya, menunjukkan bahwa ilmu, atau ketika di dalam hadits ini hanya ilmu yang disebut dan seorang berjalan adalah untuk mencari ilmu, makin menunjukkan bahwa ilmu lebih didahulukan di atas ucapan dan amalan. Man akhadahu akhada bihabdil wafir. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan bagian yang sangat besar. Iya. Sebab ini bagian besar sekali kalau diambil. Ibarat sebuah rumah penuh dengan harta, dia sisa ambil saja dari rumah itu. Diambil. Ya, semakin banyak diambil, maka semakin banyak harta yang dia dapatkan. Demikian pula ilmu ini merupakan warisan para nabi. Sebaik-baik warisan. Warisan yang tidak ada habisnya. Warisan yang tidak ada kerugian bagi siapa yang mengambilnya. Tidak terkena kejelekan siapa yang menyandangnya. Iya. Ini beda dengan warisan harta. Warisan harta mungkin ribut-ribut, terbatas, saling hasad. Hartanya mungkin setelah itu menjadi harta yang tidak berkembang. Tapi ilmu tidak seperti itu. Dia adalah warisan yang sangat baik. Maka siapa yang mengambilnya, akhadha bihabdin wafir. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Iya. Baik. ada yang dimudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Nah, ini terdapat keutamaan orang yang mengadakan perjalanan menuntut ilmu agama, ya, dan berusaha di dalam menuntut ilmu agama. Dan dibahasakan di sini dengan kata tariqan, dengan bahasa umum, ya, sebab jalan-jalan yang mengantar kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat itu banyak, beraneka ragam. Siapa seorang menempuhnya, sedikit maupun banyak dia tempuh. Yatlubu bihi ilman, dia mencari dalamnya ilmu. Ilmu apa saja? Dari ilmu akhirat. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Ya, jalan di sini juga datang dalam bentuk nakirah. Pakai jalan di dunia ataupun jalan di akhirat. Dia diberikan taufik untuk menuju kepada surga. Terdapat keutamaan ilmu dari sisi dia adalah jalan yang mengantar kepada apa? Kepada surga. Iya. Nah, di sini sisi pendalilan Al-Bukhari sangat indah sekali. Beliau tegaskan bahwa ilmu sebelum ucapan dan amalan. Kenapa? Sebab ilmu itu jalannya. Seorang kalau tidak memiliki ilmu, berarti dia tidak memiliki jalan. Bagaimana mungkin dia bisa sampai? Bagaimana mungkin dia bisa sampai ke tujuan? Walaupun dia punya amalan, tapi kalau dia tidak memiliki jalan ke sana, maka dia tidak akan sampai kepada surga. Baik. Ini pendalilan indah ya dari Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Dan berkata Allah jalla dzikruhu, yang maha agung dikirnya, penyebutannya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Sebut di sini innama. Dan ini al-hasr, adatu hasrin, pembatasan. Yakhshallaha, yang takut kepada Allah. Khasyya itu rasa takut disertai dengan ilmu terhadap siapa yang dia takuti. Beda dengan al-khawf. Khawf lebih umum. Iya. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Al-ulama, yang takut itu hanya siapa? Para ulama, orang-orang yang berilmu saja. Iya. Jadi kalau dibatasi hanya untuk orang yang berilmu, maka tidak ada jalan menuju ke sana. Tidak ada jalan menuju kepada khasyah kecuali dengan cara apa? Menuntut ilmu. Terus apa kaitannya dengan pembahasan al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Kaitannya mudah. Kalau kita hubungkan dengan ayat di surah Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah disebutkan jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika apa? Liman khasyiya rabbah. Jadi surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Semua itu untuk siapa? Liman khasyiya rabbah, bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Jadi sorga untuk siapa yang takut kepada Rabbnya. Sedangkan orang yang takut kepada Rabb cuma siapa? Hanya para ulama. Kalau begitu, jalan menuju kepada sorga itu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Sebab sorga hanya untuk ahlul khasyiah, dan khasyiah hanya didapatkan dengan cara apa? Menuntut ilmu. Maka akan kembali pendalilan bahwa ya tidak akan syah ucapan dan amalan kecuali dengan apa? kecuali dengan ilmu. Baik. Wa qala, dan Allah berfirman, "Wa ma ya'kiluha illa al-alimun." Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Iya. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ini penyebutan akal ya, tidak ada yang bisa memahaminya. Al-Amsal itu, kecuali orang yang berilmu. Menunjukkan bahwa seorang yang ingin baik mendapatkan sorga, dihindarkan dari neraka, dia harus memiliki akal. Sebab kalau tidak, ini akan menjatuhkannya ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Karena itu digandengkan dengan ayat setelahnya. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, andai kata kami dahulu nasma, mendengar, masih mendengar dengan memahami, أو نأكل, dan berakal, dia bisa membedakan, ما كنا من أصحاب السعير, atau ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami pasti tidak tergolong ke dalam penduduk neraka sa'ir yang menyala-nyala. Iya. Jelas ya? Jadi yang dikata kami memiliki ilmu, dengan itu kita berakal, maka pastilah kita akan beramal dengan amalan yang mengantar ke apa? Ke sorga. Maka amalan tidak akan terwujud kecuali kalau dia memiliki akal. Dan akal itu hanya untuk siapa? Orang yang berilmu saja. Ya. Baik. Ayat yang lain, wa laqad dara'na likatsirin wa laqad dara'na katsiran minal jinni wal insi wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Sifat-sifat orang yang tidak berakal. Iya, sama ya. Baik, maka sisi pendalilannya jelas ya, bahwa mereka tatkala tidak memiliki akal, maka inilah yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Iya. Karena itu sifat orang yang berilmu, sifat orang yang masuk surga adalah dia berilmu. Andai kata mereka orang yang berilmu, maka pasti mereka akan tahu apa kewajibannya. Kalau dia sudah tahu apa kewajibannya, pasti dia akan beramal apa yang wajib dia lakukan. Lagi-lagi menunjukkan bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Iya. Faqala, dan Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Di sini dibedakan ya, antara yang berilmu dan tidak berilmu. Menunjukkan beda antara dua golongan. Iya. Yang diukur adalah ilmunya, perbedaan pada ilmu, bukan perbedaan pada amalan ataupun ucapan. Iya, tapi diukur adalah perbedaan pada apa? Pada ilmu. Dan ini pendalilan jelas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu." Di sebuah riwayat yufahimhu. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih. Sebuah riwayat dibuat paham. Fikih dan paham sama ya. Hanya kata fikih itu lebih luas. Sebab pemahaman itu bertingkat-tingkat. Dan seluruh tingkatan di pemahaman itu tercakup pada kata fikih. Iya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih. Akan dibuat faqih. Menunjukkan bahwa al-fiqh wal-ilm itu muqaddam, lebih didahulukan. Iya. Di atas ucapan dan amalan. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan juga Nabi bersabda sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ini juga hadits sahih ya. Dari hadits Muawiyah. Ya ayuhan nas ta'allamu innamal ilm bitta'allum wal fiqh bittafaqquh wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih itu dengan memahaminya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Dan siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Ini hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adabul Mufrad. Iya. Tanda-tanda dalam riwayat-riwayat yang lain, haditsnya kuat ya, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Iya. Dan di ta'liknya juga di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menguatkannya. Menguatkannya dengan pendukungnya dari jalan yang lain. Baik. Jadi al-ilmu bit-ta'allum. Harus dengan mempelajarinya. Ya, dan kalau mempelajari berarti kembali lagi di dalam masalah mendahulukan ilmu sebelum apa? Sebelum amalan. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus ada masyaqqah di dalamnya. Ada upaya di dalam mencapainya. Iya. Sebab al-ilmu bit-ta'allum, dengan mempelajarinya. Waqala Abu Dharrin, dan berkata Abu Dhar, "Law wada'tumus samsamah ala hadhihi." Iya. Kata Abu Dhar radhiyallahu taala anhu, andai kata kalian letakkan samsamah di atas ini, maksudnya di atas lehernya. Iya, samsamah itu pedang terhunus ya, dan sangat tajam. Jadi andai kata kamu letakkan pedang di atas leherku, wa asyara ila qafah, thumma dhanantu anni unkidu kalimatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anqadtuhu. Kata Abu Dhar, kemudian saya memandang harus menyampaikan sebuah kalimat. Saya dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya akan sampaikan kalimat itu sebelum kalian mengizinkannya. Ya, kalau sudah diancam, jangan kamu bicara. Ini pedang di atas lehernya. Abu Dhar memandang ada sebuah kalimat harus disampaikan, maka dia akan sampaikan walaupun tidak diizinkan, walaupun diancam. Iya. Dan ini dari mawakif para sahabat ya, radhiyallahu anhu. Nah, karena itu Abu Dhar radhiyallahu taala anhu dipesani oleh Nabi untuk hal ini. Nabi berwasiat khusus untuk Abu Dhar, 7 wasiat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya. Salah satu wasiatnya, wa an aqul al-haq walau kana murran. Dan hanya mengucapkan kebenaran walaupun pahit. Ya. Tapi di hadits yang lain Rasulullah sebutkan larangan terhadap Abu Dhar memimpin antara 2 orang. Dilarang menjadi pemimpin. Dan Nabi berkata, "Innaka imru'un dhaif," kamu adalah seorang yang lemah. menunjukkan bahwa beliau di sisi kepemimpinan yang seperti ini beliau tidak kuat. Jelas ya? Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu diarahkan kepada Nabi untuk menyampaikan dan tidak khawatir terhadap apapun, celaan apapun di dalam penyampaian. Ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Tapi harus dimaklumi ya bahwa kaidah dalam masalah ini tidak seluruh masalah yang diketahui itu mesti disampaikan. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau lain dalam hal ini. Akan datang nanti ucapan Abu Hurairah. Dan nanti akan datang satu bab khusus dari Al-Bukhari meninggalkan sebagian sunnah khawatir terjadi fitnah pada sebagian orang. Ya. Abu Hurairah berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Amma ahaduhuma faqad basastu. Wa amma al-akhar law basastuhu laqati'a hadzal hulqum." Kita beliau saya hafal dari Nabi dua kantong. Satu kantong saya sudah sampaikan. Satu kantong lagi kalau saya sampaikan maka akan dipenggal leherku ini. Jadi ada pertimbangan. Iya. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu di masa Utsman bin Affan beliau dilarang untuk menyampaikan fatwa. Maka Abu Dzar pun ke Rabazah. Beliau ke tempat pedalaman. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu berbeda-beda dalam tingkat keilmuan, di dalam makna ilmu. Sebab dimaklumi bahwa Utsman lebih afdal daripada Abu Dzar, lebih faqih. Iya. Jelas ya? Tapi secara umum di sini ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana ihtimam para sahabat terhadap ilmu, bahwa itu adalah kunci segala sesuatu. Semuanya harus didahului dengan ilmu. Wa qala Ibnu Abbasin, "Kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha." Iya. Dan berkata Ibnu Abbas, jadilah kalian rabbani. Rabbani itu dari kata tarbiyah ya. Dan tarbiyah itu adalah di antara maknanya adalah memperbaiki sesuatu itu ya, melengkapinya, menambahinya, menambalnya sehingga sempurna dan bagus sesuatu itu. Itu di tarbiyah. Andai kata anak misalnya dari kecilnya, anak ini ketika dia lahir, diberi makan, dididik, ya, diajari. Maka ini dinamakan dia mentarbiah anaknya. Sebab dia merawatnya, mendidiknya, melengkapinya, menyempurnakannya, memperbaikinya sehingga menjadi bagus. Maka itu mana Rabbani? Ya, secara bahasa. Ibnu Abbas menafsirkan khulama'a fuqaha, orang-orang yang halim, punya hilim. Iya, hilim itu tidak tergesa-gesa di dalam menjatuhkan sesuatu, memandang dengan pandangan yang jauh, itu hilim. Iya, kadang dibahasakan dengan bahasa luas berpikirnya, dewasa. Iya, itu hilm. Adapun orang yang sempit berpikir, pendek akalnya, terlalu tergesa-gesa, itu bukan hilm namanya. Fuqaha, dan seorang yang faqih. Iya. Begini kadang seorang penuntut ilmu dia harus melatih dirinya seperti itu. Apalagi kalau dia akan berkecimpung di tengah manusia. Dia harus memiliki hilm. Karena manusia beraneka ragam keadaannya. Akalnya bermacam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang sempit, ada yang luas. Akhlaknya beraneka ragam. Maka seorang yang halim, dia bisa bergaul dengan siapapun, memperbaiki siapapun. Karena memang dia punya dari hilm dan fiqih yang mendukung hal tersebut. Inilah kita diperintah, kunu walakin kunu rabbaniin. Akan tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang Rabbani. Nah, baik. Kemudian dikatakan wa yuqalu, dan dikatakan ar-Rabbani alladhi yurabbin nas bi sigharil ilm qabla kibarihi. Rabbani adalah yang mentarbiyah manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini Rabbani namanya. Sebab tarbiyah adalah mengislah, memperbaiki. Iya. Kalau dia memperbaiki, dia beri dari ilmu yang kecil sebelum yang besar. Seperti anak ayam ketika baru menetas, anak ayam ini tidak langsung diberi jagung. Beras pun tidak langsung diberi beras. Tapi diberikan dari potongan kecil di ujung beras itu. Iya. Pecahan-pecahan beras lagi yang cocok untuknya. Ini Rabbani namanya. Demikian pula seorang dalam menuntut ilmu, dia ambil ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dia pelajari mukhtasarat, ringkasan-ringkasan sebelum mutawalat, sebelum dia baca yang panjang-panjang. Dia ambil usulul ilm, pokok-pokok ilmu sebelum furu', sebelum diambil cabang-cabangnya. Dia ambil ilmu-ilmu yang wajib baginya sebelum ilmu yang sifatnya sunnah. Ini Rabbani namanya. Jelas ya? Baik. Oke, ini sifat hendaknya kita mendidik diri kita di atas sifat ini, menjadi Rabbani terhadap diri sendiri dan Rabbani terhadap orang lain. Baik. Terus bab berikutnya. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولهم بالموعظة والعلم كي لا يمكروا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة في أيام كراهة السآمة علينا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياف عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا. طيب. Bab berikutnya tabligh babun kata beliau rahimahullah, babun makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. Ya. Bab bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelangi mereka dengan nasihat dan ilmu supaya mereka tidak lari. Supaya mereka tidak lari. Baik. Ini bab masih ada keterkaitannya dengan bab sebelumnya, apalagi dengan pembahasan Rabbani. Iya. Dari bentuk hikmah seorang guru itu, ini etika terkait dengan guru ya. Dia pandai melihat keadaan murid. Dia berikan dari ilmu apa yang membuat mereka tidak bosan. Iya. Al-mau'idha wal-ilm. Kalau di haditsnya bil-mau'idha. Sebab memang kadang diberi mau'idha, diberi nasihat. Ya. Tapi berkaitan dengan durus, pelajaran tetap. Nah itu seorang penuntut ilmu harus punya waktu tetap di dalam hal itu. Supaya dia jaga dirinya di atas konsekuensi, atau dia jaga dirinya di atas komitmen kontinu. Dia bisa berkontinu di dalam mempelajari ilmu tersebut. Iya. Dan kalau dia pandang pada dirinya, ya, diberi pelajaran harian misalnya tidak cocok, maka dia mengambil pekanan, kedua kali sepekan. Iya. Maka di sini dilihat bagaimana kepandaian para dai untuk menimbang dan melihat hal tersebut, apa yang cocoknya. Iya, dan dari kebiasaan para ulama beraneka ragam di dalam hal tersebut. Ada yang dalam menyampaikan ilmu setiap hari, ada yang menyampaikan ilmu sepekan berapa kali, ya. Dan di dalam penyampaian ada saat, ada 2 saat, ada yang kadang menyampaikan dalam waktu yang lama. Dan Ibnu Hajar, seingat saya beliau pernah sebutkan, beliau khatamkan Sahih Al-Bukhari 3 hari dari seorang guru dengan qiraah. Ya, dan sebelumnya Nabi SAW beliau pernah berdiri khutbah pada Al-Fajr, terus beliau berbicara sampai masuk waktu duhur. Beliau turun sholat mengimami manusia, berdiri lagi khutbah hingga masuk waktu asar, turun lagi berkhutbah apa sholat, kemudian beliau naik lagi, kemudian berdiri hingga masuk waktu apa? Waktu maghrib. Ini lebih dari daurah, ya. Coba bersambung ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilihat keadaan itu. Iya. Jadi tidak selamanya diambil di satu riwayat. Misalnya dia baca riwayat ini, oh kalau begitu nggak boleh bikin pelajaran tiap hari. Ini keliru, ya. Seorang memahami. Iya. Tapi hendaknya dia pahami apa keadaan itu, dilihat kondisi dan situasinya. Nah, kalau di lingkungan pondok pesantren seorang yang memang mutafarrigin bil ilm, untuk ilmu, maka dia harus memiliki waktu khusus tiap hari juga adalah perkara yang bagus. Nah, demikian. Baik. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan bahwa mengumpulkan dalil-dalil dalam sebuah pembahasan itu penting. Jangan dia mengambil satu dalil dia tinggalkan apa? Dalil yang lain. Iya. Nah, demikian pula menguatkannya dengan athar as-salaf itu bagus. Dengan athar as-salaf. Tapi bukan artinya athar as-salaf itu menjadi patokan. Iya. Saya dulu ingat pernah suatu daurah. Ya, biasa daurah agak panjang. Dalam satu majelis beberapa jam. Iya. Maka ada yang menyampaikan ucapan Az-Zuhri, "Idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi madkhal." Apabila majelis itu panjang, maka syaitan ada celah masuk di situ. Ini ucapan bagus, ya, tapi ucapan pada tempatnya. Dia bukan nas hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus dikatakan dijadikan patokan. Tadi saya sebutkan hadits Amr bin Khattab itu. Nabi khutbah naik di atas mimbar ceramah dari pagi sampai sore. Ini tolal majelis apa tidak? Tolal majelis. Tidak boleh dikatakan bahwa ada syaitan masuk di dalamnya. Iya. Seorang hendaknya melihat keadaan, di posisi apa, kondisi bagaimana. Ini baru fikih namanya. Baik. Jadi mendidik diri dengan akhlak yang seperti ini sifatnya seorang penuntut ilmu. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenjelingi nasihat dan ilmu supaya mereka tidak lari. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf Al-Firyadi. Qala akhbarana Sufyan. Ini Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri. Iya. Anil Amash, wahwa Sulaiman bin Mihran, Abi Wa'il, wahwa Syakik bin Salama, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma. Ini sanad semuanya musalsal bil Kufiyin, semuanya orang Kufah. Iya. Baik. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelingi nasihat dalam beberapa hari untuk kami karena beliau khawatir, ya, bosan, kebosanan terhadap kami. Baik. Jadi penjelasan berkaitan dengan hadis ini sudah kita terangkan tadi di penjelasan bab. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, Haddatsana Muhammad bin Bashar wa huwa Bundar. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id wa huwa Al-Qattan. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah bin Al-Hajjaj atau Bistam Al-Basri. Qala haddatsani Abu Tayyah wa huwa Lahik ibn Humayd. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah dan jangan kalian persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian membuat manusia lari. Nah, di sini terdapat yang mempermudah, sisi pendalilannya adalah mempermudah. Yaitu dari hikmah dipermudah. Nah, tidak mempersulit. Kita memberi kabar gembira, jangan sampai membuat orang itu lari. Iya. Ini hadits-hadits yang agungnya merupakan dasar pokok berkaitan dengan masalah hikmah dalam dakwah di jalan Allah. Harusnya setiap penuntut ilmu hafal hadits ini. Nah, baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlan bikum.